Jumat siang setelah takziah dan melepas sahabat karibnya almarhum Kiai Haji Munawir Abdul Fatah di Krapiak Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus berkesempatan menyambangi cendekiawan muslim Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Gusmus yang juga membawa anak, menantu, dan beberapa cucunya itu diantar oleh Dr. Alim yang sekampung dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Begitu selesai jumatan di Masjid Nogotirto dekat rumah Dr. Alim, dan baru saja selesai wiridan, Buya menghampiriku dan memelukku erat-erat. Kami berpelukan cukup lama, melepas rindu, tutur Gusmus yang dikutip NU Online, lewat Instagramnya. Setelah mengambil anak cucuku yang menunggu di rumah Dr. Alim, kami pun beramai-ramai sowan ke tokoh yang sangat kami hormati dan kagumi ini. Imbuh Gusmus sementara itu, salah seorang putri Gusmus, Ina Suroya dalam keterangan tertulisnya mengatakan, kedua tokoh besar itu bertemu dengan wajah haru. Di depan mata saya, bertemulah dua tokoh besar bangsa ini dengan wajah haru, ujar Inas yang sebelumnya memandu keduanya untuk bertemu setelah selesai salat Jumat. Keduanya langsung berpelukan erat-erat, seakan tak ingin lepas. Lama sekali, saya rasakan, ada dialog batin antara keduanya dalam pelukan dan mimik haru itu, tentang kerinduan yang dalam, tentang kegelisahan, tentang nasib bangsa ini, tentang kebahagiaan, dan tentang Tuhan, tanda Sinas Suroya.